Tiga wanita di Padang, Sumatera Barat sedang dikecam masyarakat. Demi sekedar bercanda gurau, ketiganya memviralkan aksi mencekoki seekor kucing dengan minuman keras. Makhluk malang ini sempat diayun-ayunkan layaknya hendak dilempar, kemudian dipaksa buka mulut dan dipaksa menenggak cairan miras, diduga jenis soju. Namun begitu, para pelaku justru tertawa kegirangan saat melakukannya. Animal Defenders Indonesia berhasil mengamankan ketiga pelaku di sebuah kamar kos di Gurun Laweh, Padang pada Minggu 3 September 2023. Ketiganya diamankan saat hendak kabur dengan membawa koper penuh pakaian usai video mereka dikecam. Demi mengamankan diri, ketiga wanita ini pilih sampaikan permintaan maaf dan dipaksa biayai pengobatan si kucing di dokter hewan senilai Rp400.000. Pihak Cat Lovers mendapati info bahwa si kucing Persia Medium ini juga alami infeksi jamur di dagu, tungau, hingga skabies di telinga. Saksi penghuni kos mengakui, si kucing malang ini tidak dirawat dengan baik, bahkan kerap jadi objek pelampiasan amarah dari para wanita tersebut.